To Mobil Joe's Channel. Jenis-jenis karoseri truk trailer. Three, two, one, go. River Trailer. River Trailer adalah salah satu trailer yang dilengkapi dengan sistem pendingin atau pendingin udara agar selama pendistribusian suhu di dalamnya tetap terjaga. Trailer ini umumnya digunakan untuk mengangkut barang-barang yang memerlukan suhu terkendali seperti makanan beku, buah dan sayuran Produk susu atau produk farmasi yang sensitif terhadap suhu, sistem pendingin dari trailer ini menggunakan berbagai jenis teknologi seperti kompresor, evaporator, dan kondensor untuk menjaga suhu di dalam trailer tetap stabil sesuai kebutuhan. Timber trailer Timber trailer adalah jenis trailer yang dirancang untuk mengangkut kayu atau kayu gelondongan dari hutan ke tempat pengolahan atau pabrik. Trailer ini biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan untuk mengangkut kayu dengan aman dan efisien, seperti penyangga yang kuat, sistem pengikat yang kokoh, dan kemampuan untuk mengangkut beban yang berat. Beberapa timber trailer dilengkapi dengan crane atau sistem pemuatan otomatis untuk memudahkan proses pengangkutan kayu. Trailer ini termasuk alat penting dalam industri kehutanan untuk memfasilitasi transportasi kayu dari kehutan ke tempat pengolahan atau pabrik. Wing box trailer Wing box trailer adalah trailer yang memiliki kapasitas muatan yang besar. Trailer wing box mempunyai kelebihan sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan dan belakang dapat dibuka seluruhnya sehingga mempermudah dan mempercepat waktu pekerjaan bongkar muat barang. kargo trailer Kargo trailer adalah trailer yang berfungsi untuk mengangkut barang-barang yang akan dikirimkan ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan pengiriman barang-barang tersebut. Trailer kargo mempunyai kapasitas yang besar sehingga dapat memuat barang-barang pengiriman dalam jumlah yang banyak. Biasanya trailer kargo digunakan oleh perusahaan-perusahaan ekspedisi untuk mempermudah dalam pengiriman barang. Multi Excel Trailer Multi Excel Trailer adalah salah satu trailer yang memiliki lebih dari satu poros roda belakang. Trailer ini dirancang untuk membawa beban yang lebih besar daripada trailer biasa pada umumnya. Dengan memiliki lebih banyak poros roda, multi-axle trailer dapat mendistribusikan bobot beban secara lebih merata sehingga mengurangi tekanan pada setiap poros dan meningkatkan stabilitas serta keamanan saat bergerak. Multi-axle trailer biasanya digunakan dalam industri pengangkutan barang, material konstruksi, dan pertambangan untuk mengangkut muatan besar seperti mesin berat, material konstruksi besar, atau peralatan-peralatan industri lainnya. Low bed trailer Low-Bed Trailer adalah jenis trailer yang desain dengan permukaan rendah atau dek rendah yang memungkinkannya untuk membawa dan mengangkut muatan yang tinggi atau besar dengan ketinggian rendah. Permukaan yang rendah ini memungkinkan muatan seperti peralatan berat, mesin besar, atau kendaraan berukuran besar untuk dimuat dan diangkut dengan lebih mudah. Karena alat-alat ini dapat dimuat langsung dari tanah tanpa memerlukan alat tambahan seperti derek atau kren. Keunggulan dan utama dari low bed trailer adalah kemampuannya untuk mengangkut muatan yang tinggi dengan kestabilan dan keamanan yang lebih baik.